Hakikatnya bahwa barang siapa menyucikan dirinya dan heninglah ia bersih pencemar hawa nafsu dan ada banyak ilmu, maka gugur padanya ibadat dan amal. Maka etikat demikian itu kubur kafir kepada firman Allah Ta'ala, wa'bud hatta wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Berbuat ibadat engkau dan hingga datang perempuan. Ini yang silap depan itu. Satu paham jenis-jenis orang ini lah. Kita apabila kita dah diri kita, kita rasa suci, bersih daripada dosa, bersih daripada maksiat, segala hama nafsu dunia dan semua aku tak teringin semua. Mailah duit, mailah mah setimun setinggi gunung, mailah duit lebih daripada 2.667 juta NAB. Aku tengok aku tak tidur, semua ni kotak dunia daki belakang. Mailah perempuan seksi bergolek bergedipa aku tak rasa apa. Orang macam ni dia rasa ego. Contohnya kan, orang ni, kau mana orang ni? Dia kata apa? Orang ni ialah orang yang bid'ah fasik, orang yang dosa besar, tambah dia ego dengan amalan dia. Dia rasa suci diri dia ni, dia rasa bagi dia ni sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Dia pangkat ni sampai pangkat tak bayang, tak usah, tak apa. Dia dekat dengan Allah Ta'ala pada ini dengan niat dia, dengan tapakku saja. Sedangkan disebutlah Quran ni, wa'bud rabbaka hatta yaqin, sembah Tuhan kamu hingga kamu datang keyakinan. Main keyakinan dekat hang. Dia sebut itu. Padahal makna situ, mau mati, hingga mati. Dia terjemah ni yakin maknanya, dia kata sembahyang buat apa kalau dia tak yakin. Aku tak nak yakin lagi tu, aku tak bayang lagi. Bayang pun sia-sia buat apa. Kalau taklah kata sembah Tuhan kamu hingga mati. Sedangkan makna bukan yakin tu makna mati. Dia terjemah dengan cara bahasa fahaman dia. Lagi tak yakin, tak payah. Ada saya ingat dulu apa isu hudud itu. Ada satu mufti sahabat lah. Sibuk-sibuk buat hudud apa. Buat perdoain mayang puasa pun tak lepas pergi lagi. Ya dia punya, dia kata duk si sibuk hudud ke siapa, dia kata buat semayang puasa tak lepas lagi, kata dia. Dia kata nak jawab balik mudah je. Kali itu dia kata buat semayang puasa, kita tanya balik. Pasal apa yang tak beri zakat, saya buat zakat saya, tetapi wajib hukum akan macam mana. Kira zakat tak wajib bagi lagi lah saya. Lagi saya tak faham. Puasa tak wajib sebab saya tak tahu hukum akan puasa. Nak tunggu faham baru nak buat. Sedangkan kalau buat semayang, contoh dia ambil buat boleh semayang. Semayang kalau ikut. Tak henti baca Fatihah, tak henti. Baca punya benak, hapai, tak boleh hapai. Bina otak dah kematu dah. Pangkat tu dia kena ganti ayat sebanyak huruf Fatihah 116 huruf. Alam taraka ka alqaka bi qari'ah. Yang tu lagi tak boleh ustaz, dia Fatihah tak boleh. Dia kena ganti zikir sebanyak huruf Fatihah 116 huruf. Yang tu tak boleh juga. Dia diam sekadar orang baca Fatihah. Dia tidak semayang kena. Bukan pasal tak tahu Fatihah, tak bayang, yang tu dosa besar. Dia kena buat setakat dia boleh, kan? Bukan kata berhenti terus lah, kan? Dia kena buat setakat mana boleh, setakat mana boleh. Baiklah, tak apalah. Sambung bulan depan. Dan setengah mereka itu. Astagfirullah. Ada soalan. Ini, bulan depan, jangan lupalah bulan depan apa nama kita sekali lagi ada siapa-siapa yang so sebab saya tidak tadi urus baca Quran arwah bulan puasa Ramadan dan puasa fisik saya tunang dia tak tahu